Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan cara untuk melihat dan menghadirkan khodam pendamping. Banyak di antara kita yang di situ mungkin ada yang memiliki khodam pendamping, baik itu khodam dari leluhur ataupun khodam dari dia memang mengamalkan sebuah ilmu spiritual. Namun banyak di antara kita yang di situ belum tahu caranya untuk berkomunikasi, memanggil, menghadirkan atau melihat khodam pendamping tersebut. Sehingga kesulitan berkomunikasi dengan khodam pendamping itu justru membuat diri kita tidak bisa menggunakan khodam tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya cara termudah untuk menghadirkan, melihat khodam pendamping yang ada di dalam diri kita? Khodam tersebut bisa saja bersarang di salah satu tubuh kita ataupun hanya sekedar mengikuti kita. Dan langsung saja di sini akan saya ijazahkan cara termudah, cara untuk mengetahui apakah benar di batang tubuh kita memiliki khodam pendamping ataupun tidak. Saya boleh menjamin teknik ini merupakan teknik termudah, teknik tersimpel cara untuk melihat khodam pendamping yang ada di batang tubuh kita. Menghadirkan khodam pendamping dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan teknik yang simpel. Dan langsung saja di sini akan saya jelaskan secara rinci agar sahabat semuanya mudah dalam memanggil, menghadirkan, melihat khodam pendamping diri Anda. Pertama yang harus Anda lakukan, di sini ketika Anda mampu ataupun sudah bisa merasakan energi yang ada di tubuh Anda, itu tidak jadi masalah. Misal ada semacam energi halus berputar-putar di sekitar tangan Anda, di tubuh Anda, itu merupakan salah satu area tempat tinggal khodam tersebut. Biasanya seperti itu. Lalu ketika Anda tidak cukup sensitif dalam merasakan energi, maka tekniknya saya pilihkan yang termudah, yaitu siapkanlah cermin. Di sini kita akan menggunakan cermin untuk melihat khodam pendamping yang ada di dalam diri kita. Siapkan cermin yang ukurannya cukup untuk Anda bisa melihat seluruh badan Anda, paling tidak dari kepala sampai ke pusat Anda, sampai ke perut, itu sudah cukup. Tahap selanjutnya adalah di sini silakan Anda bersuci terlebih dahulu. Dan ketika sudah selesai, maka di sini coba pandangilah wajah Anda di balik cermin. Pandangi secara fokus. Usahakan di situ Anda tidak berkedip. Kalau di situ Anda tidak mampu membuka mata lebar-lebar, maka di sini tekniknya Anda ganti dengan menggunakan mata sayup-sayup setengah terbuka. Itu teknik yang paling cepat dalam Anda menembus alam sebelah, dalam Anda melihat penampakan khodam yang ada di dalam diri Anda yang Anda miliki. Ketika nanti Anda fokus memandang wajah Anda di balik cermin, Anda fokuskan saja di area sekitar wajah. Nggak usah lari dari situ. Fokuskan di situ saja dengan kondisi mata sayup-sayup. Itu paling mudah. Ingat penerangannya, Anda jangan terlalu terang. Lampunya secukupnya saja. Jadi penerangannya cukup sayup-sayup juga. Tidak usah terlalu terang.
Biasanya ketika Anda memakai lampu yang berwarna putih, dia akan menghasilkan cahaya yang terang. Sehingga di sini Anda ganti lampunya dengan lampu yang lain, sehingga di situ bisa menimbulkan pencahayaan yang tidak terlalu terang. Fokuskan di situ. Nanti ketika Anda fokus di area wajah, yang terjadi adalah wajah Anda bisa berubah-ubah dan Anda akan mampu melihat sosok Khodam apa saja yang ada di diri Anda. Namun ketika wajah Anda tidak berubah, maksud saya di situ tidak terjadi penggambaran sosok lain selain diri Anda, artinya di situ Anda tidak memiliki Khodam pendamping. Dan jangan salah, ketika nanti Anda melihat penampakan di sekitar Anda, di balik cermin, misal Anda melihat di belakang Anda, itu bukan Khodam Anda. Itu adalah salah satu sosok penampakan jin, ya, dalam wujud yang lain. Jadi bukan termasuk Khodam Anda. Lalu di situ ketika nanti Anda merasakan merinding yang sangat, Anda cukup bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ Anda baca berulang-ulang kali. Karena apa? Ditakutkan di situ Khodamnya berenergi negatif. Jadi siapa tahu Khodam Anda memang berenergi negatif. Kalau di situ Khodamnya berenergi negatif, maka akan menimbulkan aura merinding ataupun ketakutan di dalam proses Anda melihat menghadirkan sosok Khodam pendamping Anda. Jadi cukup mudah dan cukup simpel, bisa dikerjakan oleh siapapun. Jadi bagi sahabatku semuanya yang di sini bertanya bagaimana cara mudah untuk melihat Khodam, terawang saya bagaimana Khodam saya seperti apa? Tidak usah seperti itu. Di sini saya jelaskan, saya bukakan cara untuk melihat Khodam pendamping dengan sangat mudah, dan di sini tekniknya sangat simpel dan di sini bisa dilakukan oleh siapapun orangnya. Pemula pun di sini bisa melakukannya. Apalagi di situ merupakan salah satu seseorang yang gemar melatih energi, akan lebih cepat dalam di situ melihat Khodam pendamping. Jadi seperti itu ijazah beserta ilmunya yang bisa saya bagikan kepada sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, sahabatku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah dan bermanfaat ilmunya. Dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.